Ada yang berbeda dari performa Manchester United tadi malam. Sempat dua kali tertinggal melawan klub terbawah Sheffield United di Old Trafford, tetapi akhirnya meraih tiga poin dengan kemenangan 4-2 pada hari Rabu. Kesalahan buruk dari Andre Onana membuat Jaiden Bogle membuka skor untuk The Blades sebelum Harry Maguire menyamakan kedudukan sebelum jeda. Tim tamu kembali mencetak gol di babak kedua, kali ini melalui Ben Brereton-Diaz. Kapten Bruno Fernandes kemudian menjadi katalis kebangkitan saat dia mencetak gol dari titik penalti setelah Maguire dijatuhkan di kotak penalti. Dia kemudian melepaskan tendangan kaki kiri yang keras dari jarak jauh untuk memberi keunggulan kepada tuan rumah. Sebelum memberikan assist untuk Rasmus Højlund, Setan Merah naik kembali ke posisi keenam dengan tiga poin dan meski penampilan mereka jauh dari bagus, ada tanda-tanda perubahan gaya. Manajer Erik Ten Hag membuang gaya transisi tinggi demi pendekatan berbasis penguasaan bola yang lebih terukur. United telah menunjukkan bahwa mereka bisa bermain sambil mempertahankan penguasaan bola, menyelesaikan pertandingan dengan persentase penguasaan bola sebesar 72 persen. Mereka menyelesaikan 722 operan dibandingkan dengan 288 operan yang dilakukan oleh lawan. Ini adalah salah satu pertandingan langka di mana United mendominasi jalannya pertandingan dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol jika bukan karena penyelamatan dari kiper Westforderingham. Back Manchester United, Harry Maguire menjadi monster bagi mantan klubnya Sheffield United. Bek tengah Inggris yang kemabli berduet dengan Kesemiro, memecahkan rekor baru Liga Premier dengan usahanya dalam kemenangan 4-2 hari Rabu atas Sheffield United. Maguire mencetak gol dengan membelokkan bola tembakan Garnacho. Golnya menyamakan kedudukan saat MU tertinggal dari blunder Onana. Maguire mencetak gol ke 1085 di musim Liga Premier 2023-2024. Sebagai catatan musim ini tim IPL mencetak rekor gol terbanyak yang dicetak dalam kampanye 20 tim dalam sejarah Liga. Gol kedua sang bek di Liga musim ini memecahkan rekor sebelumnya yaitu 1084 gol yang dicetak musim lalu. Seperti Maguire, Fernandes juga menikmati malam yang mengesankan, mencetak dua gol dan satu assist. Dia telah mencetak dua gol atau lebih dalam pertandingan Premier League berturut-turut untuk pertama kalinya. Pemain internasional Portugal ini juga telah mencetak tujuh gol dalam enam penampilan terakhirnya di kasta tertinggi, menjadikan jumlah golnya menjadi sepuluh gol di Premier League musim ini. Fernandes sekarang mencetak 15 gol dan 11 assist musim ini, tertinggi di skuad. Lebih banyak dari Martin Odegaard dan Kevin De Bruyne. Pemain Portugal itu mencatatkan 108 sentuhan bola, menyelesaikan 64 operan, 31 di antaranya dilakukan di sepertiga akhir, terbanyak di antara rekan satu timnya. Dia membuat 9 umpan kunci yang dicatat Sofas Core. Dia juga mendapat nilai 10 penuh dari situs tersebut untuk penampilannya pada malam itu. Ethan Watley menjadi talenta akademi Manchester United terbaru yang melakukan debutnya untuk klub. Dia masuk dari bangku cadangan di penghujung kemenangan atas Sheffield United. Watley, 18 tahun, menjadi lulusan akademi United ke-250 yang tampil untuk tim utama setelah baru-baru ini mengantongi hat trick dalam kemenangan 9-1 untuk tim U-18 United di Liverpool. Tidak ada waktu untuk mencetak gol, meskipun Kapten Bruno memberikan dorongan dan upaya terbaiknya. Berbicara soal gelandang tengah, Manchester United sedang mengincar gelandang muda Rosenborg berusia 17 tahun, Farrell Halseh Nipan. Dinamo Muda ini melakukan debutnya pada usia 15 tahun, yang merupakan bukti bakatnya yang luar biasa. Dan kini Nipan menjadi pemain Rosenburg termuda yang mencetak gol dalam pertandingan liga pada usia 16 tahun 145 hari. Menurut Daily Mail, Nipan dipandang sebagai target potensial di United karena klub berencana melakukan perombakan musim panas beberapa pemain Norwegia sedang berkembang pesat di Liga Premier saat ini, seperti Erling Haaland, Oscar Bob dan Martin Odegaard. Ingat Norwegia telah menghasilkan legenda United, Ula Gennar Sulcar. Lini tengah adalah area yang sangat bermasalah bagi United. Dengan pemain-pemain tua seperti Kesemiro dan Christian Eriksen sudah melewati masa terbaiknya, sekarang saatnya untuk melakukan perubahan dengan pemain-pemain muda. Semoga menjadi generasi penerus juara Premier League. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah United bisa mendapatkan jasa yang pan. Namun, hal ini menjadi pertanda baik bahwa MU sedang mencari pemain muda di pasar yang tidak akan mengeluarkan banyak biaya. United sudah memiliki pemain muda yang diinginkan para penggemar untuk melihat tim dibangun, seperti Kobi, Maino, dan Alejandro Garnacho. Tim lain akan mendapatkan peluang. Tapi MU harus mencari lebih banyak talenta segar di pasar, terutama ketika tim utama kekurangan kualitas pada musim ini. Banyak nama dikaitkan dengan Manchester United. Posisi gelandang misalnya, ada sekitar 30 nama disebutkan, tapi ada alasan mengapa gelandang Leicester menjadi pilihan yang lebih layak klub sedang mencari gelandang tambahan yang memiliki performa bagus dan seseorang yang tidak mahal. Kevin Deusbury Hall termasuk dalam kategori itu, dan seseorang yang termasuk pemain homegrown. Lebih banyak nama dengan posisi bisa ditawar juga bisa muncul. Fofana adalah seseorang yang sangat dikenal oleh klub. Masih banyak lagi, tetapi tujuannya adalah untuk menghadirkan lini tengah seperti itu ke dalam skuad. Ini terlepas dari perekrutan lini tengah utama, seperti Amado Onana misalnya. Uniknya, berbicara tentang lini tengah. Ten Hag bisa dibilang lebih unggul dari rekannya, Mauricio Pochettino. Lini tengah Pochettino diisi pemain mahal, Enzo Fernandez, 123 juta euro, Chai Cedo, 116 juta euro, Mudrik, 100 juta euro, hingga Cole Palmer, 48 juta euro. Kekuatan itu menghasilkan 47 poin di IPL. Sementara Ten Hag dengan lini tengah akademi, Maino, McTominay dan Garnacho, ditambah gratisan seperti Amrabat dan Eriksen Plus yang sedikit mahal, Bruno Fernandes, bisa mengumpulkan 50 poin. Berbicara soal gelandang tengah, Manchester United sedang mengincar gelandang muda Rosenborg berusia 17 tahun, Sare Helset Nipan. Dinamo muda ini melakukan debutnya pada usia 15 tahun, yang merupakan bukti bakatnya yang luar biasa, dan kini Nipan menjadi pemain Rosenborg termuda yang mencetak gol dalam pertandingan liga pada usia 16 tahun 145 hari. Menurut Daily Mail, Ipan dipandang sebagai target potensial di United karena klub berencana melakukan perombakan musim panas. Beberapa pemain Norwegia sedang berkembang pesat di Liga Premier saat ini, seperti Erling Haaland, Oscar Bob dan Martin Odegaard. Ingat Norwegia telah menghasilkan legenda United, Ula Gunnar Solskjaer. Lini tengah adalah area yang sangat bermasalah bagi United. Dengan pemain-pemain tua seperti Kesemiro dan Christian Eriksen sudah melewati masa terbaiknya, sekarang saatnya untuk melakukan perubahan dengan pemain-pemain muda. Semoga menjadi generasi penerus juara Premier League. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah United bisa mendapatkan jasa yang pan, namun hal ini menjadi pertanda baik bahwa MU sedang mencari pemain muda di pasar yang tidak akan mengeluarkan banyak biaya. United sudah memiliki pemain muda yang diinginkan para penggemar untuk melihat tim dibangun, seperti Kobe, Maino, dan Alejandro Garnacho. Tim lain akan mendapatkan peluang, tapi MU harus mencari lebih banyak talenta segar di pasar, terutama ketika tim utama kekurangan kualitas pada musim ini. Andy Mitten mengungkapkan rahasia kesuksesan tim U-18 Manchester United dalam serial. Inside Manchester United S Academy yang fantastis, ada satu fakta yang mengejutkan. Ternyata seluruh Akademi United beroperasi dengan omzet yang setara dengan gaji seorang pemain tim utama terbaik. Dengan kata lain, biaya yang dibutuhkan United untuk mempekerjakan Victor Lindelof, misalnya, sama dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan berfungsinya sistem yang telah menghasilkan dan terus menghasilkan Beberapa pemain terhebat ya.